Suhu mula-mula sebuah ruangan penyimpanan ikan adalah minus 50 derajat Celcius. Karena stok ikan sudah habis dan mesin pendingin dinonaktifkan, maka suhu ruangan berubah jadi 200 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa besar kenaikan suhunya? Diketahui, suhu mula-mula 50 derajat Celcius. Ditanyakan, besar kenaikan suhu? Jawabannya adalah minus 50 derajat Celcius ditambah 200 derajat Celcius sama dengan 150 derajat Celcius. Guys, harus ada yang dibetulkan. Yang namanya presentasi ini itu dia. Bagus, tulisannya juga bagus, jelas. Itu baru presentasi. Aku baru mau meluruskan sekarang karena baru kali ini tulisannya jelas. Kalau kemarin-kemarin yang presentasi itu tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi baru sekarang aku mau jelasin bahwa sebetulnya kalau kenapa nilainya tetap 100? Karena penghargaan untuk yang presentasi itu satu, tulisannya besar, ditunjuk, orangnya ketahuan, kelihatan. Dan artinya kalian ada upaya. Tapi kalau misalnya salah, kali ini aku maafkan. Ya, sebetulnya bukan 150 jawabannya. Halo, hati-hati. Ingat besok kalau misalkan kamu ulangan, jangan menjawab 150, tapi kenaikannya dari negatif 50 menjadi 200, itu 250 kenaikannya, oke? Nah, catat ya, ingetin ya, kalau dari negatif 50 jadi 200, itu 250, bukan 150. Logikanya adalah seperti kenaikan dari termometer. Ingetnya itu aja, negatif langsung ke positif, seperti itu ya, oke? Sukses ya, mudah-mudahan besok kalian sukses, amin.